Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Aguswin Purbalingga. Sahabat, saat ini kita sedang berada di pertigaan lampu merah Cililitan. Ke arah kiri jalan raya Kalibata, sedang ke arah lurus adalah jalan yang akan kita tuju. Kita akan menuju ke jalan Cikini. Dari jalan Dewi Sartika Cililitan menuju ke jalan Cikini. Tampak gedung tinggi di sebelah kiri kita adalah Rumah Sakit Budi Asih, merupakan rumah sakit terbesar di Jakarta Timur, rumah sakit milik Pemda DKI. Saat video diambil adalah hari Sabtu. Jalan terlihat ramai lancar, tidak terlihat macet. Pada hari-hari kerja di Jalan Dewi Sartika ini boleh dikatakan jalur yang sering mengalami kemacetan. Namun hari Sabtu pagi ini Jalan Dewi Sartika terlihat cukup lancar. Oh ya, saya ingatkan kembali sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe, segera subscribe supaya sahabat bisa mengikuti semua video-video yang saya posting di YouTube ini. Jalan Dewi Sartika ini kabel listrik dan kabel telepon belum tertata rapi, walaupun tidak terlihat sangat semrawut. Sementara jalan-jalan yang sudah ditata rapi untuk kabel telepon dan kabel listrik adalah jalan-jalan raya di Jakarta Pusat dan sebagian Jakarta Selatan. Mungkin Jakarta Timur belum gilirannya. Sahabat, sekarang kita berada di ujung Jalan Dewi Sartika. Kalau belok kiri adalah Jalan MT Haryono, sedang ke arah kanan adalah ke arah Cawang. Setelah melewati lorong, kita akan memasuki Jalan Oto Iskandar Dinata atau Jalan Otista. Jalan Otista ini terbentang dari Cawang Kompor sampai ke pertigaan terminal Kampung Melayu. Alhamdulillah, Jakarta walaupun sebagai pusat ibu kota provinsi sekaligus juga pusat ibu kota pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagai kota besar Jakarta masih terlihat rindang, terlihat masih banyak pohon-pohon besar berada di kanan kiri jalan serta di jalur pemisah ditanam berbagai tanaman bunga maupun pohon kecil, sehingga Jakarta agak berkurang pengapnya.
Sekarang kita sedang berada di ujung Jalan Otista. Sebentar lagi kita akan masuk Terminal Kampung Melayu. Belok kiri adalah Jalan Abdullah Syafi'i. Sedang kita akan lurus masuk ke Jalan Jatinegara. Di Jalan Jatinegara ini ada Pasar Jatinegara. Kalau sahabat perhatikan, di Jalan Jatinegara ini di kanan kiri terlihat seperti bangunan-bangunan kusam. Itu adalah bangunan-bangunan tua yang masih ditempati dan dimanfaatkan oleh pemiliknya, baik untuk sekedar tempat tinggal maupun untuk berdagang. Jalan Jatinegara ini terbentang dari Kampung Melayu sampai nanti di Jalan Matraman. Sebentar lagi di depan kita ada sebuah belokan. Belokan ke arah kanan adalah arah belok untuk berbalik arah kembali menuju Kampung Melayu. Sedang kita akan terus melaju jalan lurus ke Jalan Cikini. Kita di bawah terowongan dan masuk ke Jalan Matraman. Di depan ada lampu merah. Bila kita belok ke kiri adalah Jalan Slamet Riyadi. Sedang lurus masih Jalan Raya Matraman. Jalan Matraman nanti terputus oleh Jalan Pramuka ke arah kanan, dan ke arah kiri adalah Jalan Tambak. Kita akan masih lurus menuju Jalan Cikini. Saat ini kita sudah berada di Matraman. Sudah separuh lebih jalan kita lalui. Jalan yang akan kita tuju sudah dekat. Di depan kita sudah terlihat perempatan. Bila belok kiri adalah Jalan Tambak yang akan tembus ke Jalan Proklamasi. Sedang ke kanan adalah Jalan Pramuka. Kita akan lurus masuk ke Jalan Salemba, yang berarti Jalan Cikini sudah dekat. Di Jalan Salemba ada Kampus Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
atau RSCM. Arah belok kiri adalah Jalan Diponegoro, namun itu forbidden bagi kita ya, karena itu adalah jalan satu jalur. Kita sekarang berada persis di RSCM. Sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Cikini. Di Jalan Salemba Raya ini banyak berdiri kampus, ada BSI, ada YAI, dan Universitas Indonesia itu sendiri. Sekedar mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat yang menyempatkan untuk menonton video di channel Agus Vini Purbalingga. Untuk yang suka, dipersilahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe agar saya terus bersemangat untuk memproduksi video-video berikutnya. Alhamdulillah perjalanan sudah sampai. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.